sekali belum berpengalaman, sekali belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Englishius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Yang pertama di sini kita akan melihat keseruan Ayu Ting Ting bersama dengan bintang tamu semalam di acara Lapor Pak. Ada Kiki dan ada juga sahabat-sahabat yang lainnya yang sangat bahagia karena kedatangan seseorang yang sangat tampan dan juga menawan. Trik-trik manis Ayu Ting Ting pun hadir ketika sang bintang tamu hadir di Lapor Pak. Dan inilah keseruan Ayu Ting Ting dan juga Kiki serta bintang tamu yang lainnya di acara Lapor Pak semalam. Dan tak hanya itu, Ayu Ting Ting digadang-gadang dekat dengan Boy William setelah dikabarkan mereka tidak akur selama 4 tahun karena musuhan. Akhir-akhir ini wajah Boy dan juga Ayu Ting Ting wara-wari di dunia pertelevisian dan juga infotainment karena mereka sanggup dan mampu menyembunyikan permusuhan mereka selama 4 tahun. Dengan gagahnya, Boy William memberikan maaf dan juga meminta maaf kepada Ayu Ting Ting karena sudah 4 tahun mereka tak mengobrol dan juga berkomunikasi. 4 tahun mereka lalui dengan hati yang begitu miris karena persahabatan mereka yang sudah dibangun sejak lama hilang gara-gara satu konten yang tak bermakna. Alhamdulillah, akhir-akhir ini Boy dan juga Ayu Ting Ting kembali bersama karena Boy dengan senang hati meminta maaf secara langsung kepada Ayu Ting Ting. Bahkan Boy menengok Ayu ketika kemarin Ayu dirawat di rumah sakit. Itulah potret kebersamaan Ayu dan juga Boy William yang sampai hari ini masih terekam oleh kamera. Dan ada satu lagi pria tampan, ia menyukai Ayu Ting Ting. Bahkan ia sampai hafal dengan lagu Ayu Ting Ting. Pria tersebut adalah seorang pengacara yang sedang viral saat ini dan memang sangat tampan rupawan. Beliau adalah Agayos Diningrat dari penyanyi senior ternama yaitu Yayu Suseno. Di sini Yayu Suseno juga memberikan komentar di akun Instagram pribadinya yang melihat sang putra sangat hafal dengan lagu Ayu Ting Ting judul Aku Masih Ting Ting. Di sini Yayu Suseno menuliskan, hahaha, Mas Aga dapat kiriman video ini. Lucu juga Mas Aga ternyata bisa nyanyi ya. Agayos Diningrat tulis bundanya Yayu Suseno yang memang merupakan salah satu penyanyi senior tahun 90-an. Dan sekarang putranya sudah beranjak dewasa, bahkan sempat viral karena menangani satu kasus yang memang sedang melejit di Indonesia. Dan pada kesempatan yang lain, Bunda Yayu juga pernah bertemu dengan Ayu Ting Ting dan sudah memberikan lampu hijau untuk Aga dan juga Ayu Ting Ting agar bisa ngobrol bareng dan juga berbincang bareng. Ternyata terbukti, selepas dari acara tersebut, Aga langsung bisa menyanyikan lagu Ayu Ting Ting dengan hafal. Gua keren mas, pengacara bisa hafal lagu Ayu, bentar lagi trending nih lagu lama Ayu, tulis Maya Wulan 71 di akun Instagram pribadinya. Kemudian juga dari Patroli Ayu Ting, ternyata pak pengacara Rangga hafal juga lagu Teh Ayu. Dan pada kesempatan pagi hari ini di acara FYP yang dipandu oleh Irfan Hakim dan juga Raffi Ahmad, di sini mengundang Aga dan juga Bunda Yayu Suseno 18 ke acara tersebut dan langsung mengomentari video viral yang sedang dinyanyikan oleh Raga yang menyanyikan lagu Ayu Ting Ting, Aku Masih Ting Ting. Wah wah, seorang pengacara lucu, tampan, rupawan ternyata bisa menyanyikan lagu milik Ayu Rosmalina yaitu Aku Masih Ting Ting. Dan terlihat di sini semua host termasuk Jedar senyum-senyum sendiri nih.
karena melihat sang bintang tamu kenal dan bahkan suka dengan sahabatnya yaitu Ayu Ting Ting. Keliut bro bos, hahaha, mas agak lucu malu-malunya weka terting-ting-ting-ting ya mam ya Yususeno. Begitu dari Lia Liot Brebes nih yang juga mengomentari akun Instagramnya Yayu Suseno dan juga Raga yang hari ini menjadi bintang tamu di FYP bersama dengan Raffi Ahmad dan juga ada Irfan Hakim serta para host yang lainnya. Terlihat di sana julitan-julitan manja sudah keluar nih dari Arafi dan juga Irfan Hakim, tapi alhamdulillah hanya sekedar banyolan belaka, tak menjurus kebulian. Semoga sehat selalu untuk Ayu dan untuk Rangga. Alhamdulillah menyukai lagu-lagu dari Ayu Ting Ting yang setelah kemarin menjadi bintang tamu di Brownies TV bersama sang bunda, hari ini pun viral lagi nih karena Rangga menyanyikan lagu milik Ayu Ting Ting yang bisa hafal sempurna. Selamat untuk Rangga karena selalu menjadi idaman para wanita terutama Ayu Ting Ting tentunya. Oke sahabat, itulah beberapa informasi mengenai Ayu Ting Ting hari ini yang memang viral walaupun Ayu Ting Ting tak tahu menahu nih. Seorang pengacara tampan yang memang sedang menyukai Ayu Ting Ting terbukti dengan ia mampu hafal dengan lagu-lagu Ayu Ting Ting dan juga kedekatannya dengan Boy William yang sedang disorot kamera serta dengan beberapa pria yang lainnya. Semoga Ayu mendapatkan jodoh yang terbaik dan semoga kebaikan selalu menyertai Ayu dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Beberapa pria memang sudah dekat dengan Ayu Ting Ting namun Ayu belum bisa membuka hatinya secara matang. Kita doakan yang terbaik siapapun yang menjadi jodoh Ayu Ting Ting, semoga itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayu selalu memberikan kebahagiaan untuk orang-orang yang ada di sampingnya dan selalu berperan secara optimal dimanapun ia berada. Dan tak tanggung-tanggung, Ayu selalu menjadi pusat bulian oleh para netizen. Namun Ayu Ting Ting sampai hari ini mampu bertengger di kancah pertelevisian, bahkan sekarang sudah merambah ke dunia lucu yaitu sebagai pelawak di lapor Pak BTS dan juga dan beberapa stasiun televisi yang lainnya. Oke sahabat, selamat menyaksikan, semoga semua yang dilakukan Ayu Ting Ting bernilai ibadah dan pastinya semoga para sahabat yang menonton video ini selalu diberikan kelancaran, baik rezeki maupun kesehatan. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dead and I stay dead. Baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Dead and I stay dead. Baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under